Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi teman-teman semuanya di channel Pondok Emas. Nah, pada video kali ini saya mau lakukan unboxing lagi, yaitu tentang unboxing emas ya. Itu sebanyak 5 keping pecahan 1 gram. Jadi kita langsung aja. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan di subscribe dulu dan jangan lupa dinyalakan tombol loncengnya agar teman-teman mendapat notifikasi setiap kami update video terbaru selanjutnya. Oke, kita langsung aja buka. Oke. Jadi ini hanya saya beli untuk menambah stok aja ya teman-teman semuanya. Oke, jadi ini barangnya dikirim dari Medan. Dan kita langsung aja buka. Oke, di sini. Mungkin sini ya. Saya gunting aja langsung sini. Oke. Jadi kita gunting juga di sini. Nah, ternyata ada lagi kotak di dalamnya. Oke. Tada. Nah, ini kotak yang kedua. Kita coba cek, tapi isinya berat ya, agak berat. Mungkin ada pemberatnya kali ya. Oh, ada bonus. Ada bonus ya teman-teman, dapat sabun. Dapat sabun. Sabun Lifebuoy. Oke. Nah, jadi beli emas dapat sabun. Ini sebenarnya bukan untuk apa sih, bukan bonus, tapi mungkin untuk pemberat aja ya. Jadi biar nggak dikira isinya adalah emas ya teman-teman. Jadi karena ya teman-teman perlu ketahui, karena ngirim emas di ekspedisi itu sebenarnya nggak boleh. Jadi kita harus samarkan isinya. Nah, ini dia. Oke, bisa kita cek langsung. Ini ada sebanyak 5 keping. Oke, di pertama ini cetakan tahun 2020. Itu 1 gram. Ya, itu 1 gram 2020. Ini juga 2020 1 gram. Tapi ini ada bungkusannya ya. Kemudian ini 2019. Ini tahun 2019 ya, teman-teman. Oh, ini ini gores aja. Ini gores. Oke, ini 2020, ini 2020. Dan ini kulit arinya. Kayak kulit arinya. Dan ini 2019. Ini juga 2019 dan ini adalah 2019. Jadi 2019 ada 3. Kemudian 2020 ada 2. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman. Oke, apalagi ya. Oke, mungkin itu aja. Saya mau dokumentasikan apa yang saya beli itu ya. Karena nanti mungkin kalau ada isinya tidak sesuai dengan pesanan, nah kita bisa komplain dan mempunyai bukti yang kuat untuk mau return barangnya. Ya, teman-teman. Jadi seperti itulah caranya. Oke. Nah, ini ini udah apa ya, udah nggak pakai kulit ari lagi. Ini juga sepertinya ya udah nggak pakai. Di belakang masih pakai, masih ada apa
screen guard, apa namanya itu ya, screen guard. Oke, nah ini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman ada ditanyakan, silahkan ditanyakan di kolom komentar di bawah ini ya. Jadi teman-teman bisa bisa insya Allah akan saya jawab sesuai dengan apa yang teman-teman tanya ya. Kalau saya ada ilmunya di sana, tahu kalau saya tahu jawabannya, nanti akan saya jawab sesuai dengan pertanyaan teman-teman ya. Oke, mungkin ini aja dulu, dan kalau ada kesalahan mohon maaf. Dan apalagi ya, oke, seperti itu aja. Nah, jadi seperti itu ya teman. Jadi ini sebagai motivasi aja ya. Jadi bagi teman-teman yang punya uang lebih yang nggak kepake ya, mungkin dalam waktu yang lama, mungkin setahun atau tabungan jangka panjang, sebaiknya uangnya disimpan aja dalam bentuk emas ya. Jadi gini, kalau kita beli emas itu nggak akan ada ruginya sebenarnya. Jadi teman nggak usah berspekulasi dengan emas, oh dapat nanti beli dapat untung, enggak. Jadi saya pribadi sih kalau beli emas ini itu hanya untuk mengamankan nilai harta aja. Jadi kalau nggak ada uang kepake selama jangka waktu yang panjang, jadi alihkan aja ke emas. Atau teman-teman ingin beli sesuatu, mungkin suatu saat pengen beli rumah, menabung dulu kan, beli cash misalnya kendaraan atau apa, kendaraan atau mobil atau motor ya. Jadi tabung uang emas. Jadi kalau udah cukup, misalnya beli motor itu berapa gram emasnya, kalau cukup dengan target yang ditentukan, teman-teman tinggal langsung jual aja, karena emas ini nggak akan sulit untuk jualnya. Jual hari ini laku juga hari ini. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi kita jual sesuai dengan harga pasaran pada hari itu kita jual ya. Jadi harganya akan dihargai sesuai dengan harga saat kita jual. Jadi seperti itu ya kira-kira teman-teman. Saya dapat sabun Lifebuoy, jadi bisa pakai untuk mandi. Sebenarnya bagus juga, dapat bonus satu buah sabun. Oke, mungkin sampai sini dulu ya teman-teman. Dan apa lagi ya? Oke, nggak ada lagi kira-kira. Oke, mungkin sampai situ dulu. Semoga teman-teman teman-teman termotivasi untuk menabung emas ya teman-teman. Oke, sampai sini dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.